Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sania Pratama. Kali ini kita akan review Jupiter Jet tahun 2005 ya. Warna asli oranye hitam. 2003 bukan 2005, maaf, 2003. Ini stripingnya pakai 2005. Karena kalau bawaan Jupiter 2003 ini belakangnya beda, kalau depannya sama. Untuk unitnya ini sangat rapi ya, segini kalau ukuran segini. Laci amis, strippingnya udah gak ori, ini udah pakai yang 2005 karena bawahnya ini 2003 ya. Untuk unitnya ini masih rapi ya, cuman agak bocelek di seginilah, pemakaian wajar. Nah, ini beda perbedaannya untuk 2003 sama 2005. 2003 knalpotnya ada baut 3 ya, kalau 2005 yang biasa selain cewek itu seperti Burhan knalpotnya. Kalau ini 2003 ya gini, ada baut tiganya. Untuk subbreaker belakang ini udah ganti pakai ISS yang top up ya. Untuk pelek juga ini udah ganti sama palang 8. Palang 8-nya ini merek Racing One. Racing One Yamaha ya, Racing One itu banyak. Banyak modelnya, ini yang Racing One Yamaha yang belakangnya ini 18517, yang depannya itu pakainya 1160 ya, 17. Untuk profil bannya ini menggunakan swallow slash ya, ukurannya 90-80 rata, jadi kelihatannya ini agak gendut soalnya peleknya pakai lebar yang 160. Untuk mesin ini masih ori ya guys, masih original, masih standar mesinnya, belum pakai kopling tangan, masih manual. Piringan cakram masih standar, cuman ini udah gak ori, ininya pakai win. Lampunya udah LED, udah di full web. Untuk spion ini masih orinya. Untuk body keseluruhan sih masih orisinil, cuman stepping-nya aja udah nggak orisinil ya guys. Di kokpit juga ini masih ori, si ori, ini masih ori semua. Ininya masih bawaan, cuman badulnya ini udah nggak orisinil, ini pakai MIOJ kalau nggak salah. Untuk bagian rantainya ini juga masih standar ya, masih pakai rantai standar, belum pakai yang model emas biasa. Ini habis dibersihin ininya, jadi nggak dipakai tutupnya guys. Untuk lampu yang belakang ini masih orisinil ya, cuman ininya aja nih agak udah pemakaian lah mungkin. Ini motor tahun 2003. Kunci masih orisinil, Dex juga ini masih pada original ya guys, masih jalan semua. Oh, ininya udah pakai Jupiter MX ya, MX lama, MX old, karena kalau bawaannya itu ininya masih pijakannya sama yang kayak gini ya guys. Overall motor ini tampilan oke, apalagi buat anak muda ya guys.
Cuman next projectnya mungkin ini kita ganti selang rem sama piringan cakram. Piringan cakram nantinya kita akan gedein ya. Di sini ada 3 Jupiter ya guys. Ini nih, ini satu ini tahun tua ini. Kalau ini yang tipe cewek. Ini yang tipe casual, cuman peleknya ini lagi pakai palang 8 sama racing one. Cuman ini racing one Suzuki. Kalau ini racing one Yamaha. Lebih lebar kalau Suzuki ukurannya standar. 160 belakang, 140 yang depan. Kondisinya lumayan, masih lumayan. Ada di video review sebelumnya ya guys. Plat Ciamis, karena domisili saya ini di Ciamis. Banyak ini pakai yang depan belakang pakai swallow slash. Yang depannya ukuran 90-80, belakangnya juga sama rata di 98 rata. Untuk profil peleknya yang depan 160 ya, kalau yang belakang ini 185. Jadi kelihatannya bagus, lebar, lebar banget. Overall motor ini rapi, bisa dilihat sekilas. Cuman ini bungkus joknya nih kena cakaran kucing, perlu ganti. Mungkin cukup sekian dulu guys review kali ini. Nanti next projectnya kita upload lagi ya, kita review lagi motor ini atau motor yang lain ya guys. Kedepannya mungkin mau next project yang ini yang depannya. Kalau nanti udah ganti piringan cakram, nanti kita masukin lagi ya ke YouTube. Untuk kali ini kita sudahi saja ya guys untuk vlog Jupiter kali ini. Demikian review singkat kali ini ya guys. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.